Kebakaran kembali terjadi di wilayah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Insiden tersebut terjadi di Kelurahan Mekarjaya RT 04 RW 02, pada Sabtu tanggal 11 Juni tahun 2022. Kondisi angin yang kencang membuat api begitu cepat menyebar, sehingga walaupun ada upaya dari masyarakat setempat untuk mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, namun semua tidak membuahkan hasil. Saat petugas damkar tiba di lokasi, rumah warga yang terbakar sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dilansir dari sidikkasus.id, keterlambatan petugas damkar disebabkan jarak yang cukup jauh yaitu sekitar 5 km, serta kondisi jalan yang sempit sehingga mobil pemadam kebakaran tidak bisa melaju sebagaimana mestinya. Hingga berita ini diunggah, belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran serta kerugian materi yang dialami korban. Beruntung dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan upload video terbaru kami. Terima kasih.